Ini adalah anggrek yang aku akan repotting karena ini sudah full ya di dalam pot, dan aku akan split mungkin menjadi 3 pot. Oke. Dan ini alat-alatnya, itu ada tempat untuk merendam, ada gunting, dan juga ada obat merah. Oh ya, medianya belum aku ambil. Pakai pot dan medianya arang sama pakis. Halo semuanya, selamat datang di channel Mika Diary. Kali ini aku akan merepotting anggrek yang sudah penuh di dalam pot. Ini berlaku pada semua jenis anggrek ya. Jadi ini sudah penuh. Jadi aku akan pindahkan mungkin jadi 3 pot. Seperti apa prosesnya, berikut langkah-langkahnya. Karena anggrek ini sudah penuh di dalam pot dan akarnya sudah menempel ke media dan ke dalam pot, jadi sangat susah buat kita untuk mengeluarkan anggrek ini dari dalam pot. Jadi seperti ini aku tarik, nggak bisa. Satu-satunya jalan adalah kita akan rendam di dalam air. Jadi kita rendam sampai anggreknya bisa keluar dari pot. Jadi setiap anggrek beda-beda ya, kondisinya mungkin butuh setengah jam atau 1 jam. Kondisi anggrek berbeda-beda. Jadi kita coba aja dulu setengah jam, nanti kalau misalnya belum bisa kita akan tambah rendam lagi mungkin setengah jam lagi. Oke. Setelah lebih dari 1 jam aku rendam, memang agak susah dikeluarkan. Pelan-pelan aku akan keluarkan. Sebenarnya ini agak susah, cuman bisa. Ini sudah mulai keluar. Oh, jadi seperti ini. Oke. Ini memang sangat padat di dalam pot ya, jadi kita harus merepotting anggrek ini supaya nanti dia bisa tumbuh tunas dan bisa berbunga. Ini memang terlalu padat. Ini adalah anggrek jenis Scomberchia tibicinis yang cukup lama berbunga, jadi butuh waktu sekitar 5 tahun untuk bisa berbunga. Dan sebelum berbunga dia akan selalu tumbuh tunas atau tumbuh anakan. Jadi memang butuh pot yang agak besar. Saya akan pakai pot yang plastik yang agak besar supaya dia kalau tumbuh tunas baru atau tumbuh anakan baru itu lebih leluasa mendapatkan mendapatkan tempat gitu ya. Pakai pot yang seperti ini tapi ada banyak lubang di bawahnya. Karena yang anggrek jenis ini saya sudah pernah coba di pot yang plastik dan dia bisa hidup. Yang penting di bawahnya kita kasih arang supaya airnya atau kelebihan airnya bisa segera turun. Di sini saya sudah siapkan medianya, arang dan pakis. Kenapa saya tidak pakai pot ini? Karena pot untuk anggrek ini terlalu kecil medianya untuk jenis anggrek yang ini ya. Karena jenis anggrek ini terlalu cepat pertumbuhan anakan barunya atau tunas barunya. Ini saya akan potong.
bantuan kita pisahkan akarnya seperti ini. Bekas potongan tadi saya akan oleskan pakai antiseptik atau obat merah. Kita pakai cotton bud. Kita oleskan obat merah ini ke bekas potongan yang tadi. Fungsinya supaya tidak terkena penyakit atau jamur atau penyakit yang lainnya. Seperti ini. Bisa kelihatan. Oke, kita tunggu obat merahnya sampai kering. Saatnya kita akan menanam. Kita masukkan sarang. Saya juga akan kasih sedikit sabut kelapa. Jadi sabut kelapa ini juga membantu supaya dia diem. Jadi ini dia hasil dari repotting. Dapat 3 pot. Nah, di sini dulu saya pernah juga sudah tanam jenis yang sama anggreknya menggunakan pot plastik. Kalau ini memang tidak masalah anggrek jenis ini. Jadi ini dia. Karena jenis anggrek ini sangat cepat tumbuh anakan baru. Tapi dia tidak berbunga. Jadi nunggu sampai dia dewasa sekitar 5 tahun. Kemudian baru dia akan berbunga. Jadi segitu saja video saya kali ini dan kita berjumpa kembali di video saya berikutnya.
Bye-bye.